Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tugasan structure drawing pada kali ini, kita akan menghasilkan tiga karakter yang menggambarkan Robinson family mengikut dia mengikut tugasan masing-masing. Okey. Okey, maaf ya. Bukan tiga, sebenarnya empat. Okey. Empat karakter. Okey, empat karakter. So apa yang perlu kita lakukan? Okey. Pertamanya ada Mr. Robinson. Okey, iaitu Mission Commander, seorang lelaki dalam lingkungan umur 40-an. Okey. Yang kedua, Murray Robinson, aerospace engineer, wanita berumur lingkungan mungkin juga 40-an. Dan kita ada Will Robinson, iaitu anak kepada Mr. Robinson dan Murray Robinson. Okey, mungkin berumur dalam lingkungan 10 hingga 12 tahun. Dan kita ada Judy Robinson, anak perempuan, mungkin berumur dalam lingkungan 16 hingga 18 tahun. Okey, jadi a variety of proportion yang perlu kita implementkan dalam pembinaan keempat-empat karakter ini. Okey, jadi setiap karakter ini akan kita akan gambarkan dalam satu model sheet, di mana model sheet ini mempunyai lakaran front view, third quarter view, side view, back view ataupun third quarter back view. Okey, so ini dalam satu kertas A4 lah yang perlu kita gambarkan. Okey, each turnaround study ini ataupun model sheet ini boleh dihasilkan dalam line art ataupun full color visual. So itu kita punya brief untuk tugasan ini. Okey, jadi kalau kita lihat dekat kat Pinterest, okey, kita boleh check okey model sheet kan. Model sheet, okey. Turn around. Okey. Okay. Yeah. Okay. Okay. So ini model sheet. Okay, so ini contoh model sheet, okay, di mana kita mempunyai beberapa turnaround character, front, third quarter, side view, third quarter back view ataupun back view. So antara third quarter back view ataupun back view ini kita boleh pilih salah satu lah. So jadi kita akan mempunyai empat turnaround character yang akan kita hasilkan. Okay. Okay, ini contoh yang lain kalau kita buat dalam bentuk color. Okay. Okay. So ada setengah turnaround model sheet dia mempunyai detail lah. Okay, dia mempunyai cut lines, skala ketinggian. Okay, dan juga mungkin ada setengah mempunyai satu indication bahagian kostum yang dipakai oleh karakter kita. So itu optional. Alright. Okay, cuba kita check di sini. Okay. Okay, so ini kita lihat kebanyakan karakter-karakter Disney yang kita kenal. Okay, ini turnaround ataupun model sheet setiap karakter yang dihasilkan kebanyakannya. Okay, so kalau yang macam ni, ini dinamakan oleh expression expression sheet, di mana dia menggambarkan ekspresi setiap karakter. Okay. Okay, kita juga ada yang seperti ini. Mungkin bagian, setengah bagian diwarnakan, setengah bagian adalah line art. Okay.
Okay, so jadi kita akan set up file kita dalam Photoshop. Okay, pergi pada new. Okay, kita akan set up dulu size. So saya akan pilih custom size, orientation landscape, size width tukar pada centimeter, width 29 pada 21. Ini size A4. Okay, so namakan. Nama mesin kita create. Okay, so ini adalah dokumen yang kita akan mula bekerja untuk projek kita. Okay, saya akan create layer dulu. Okay, saya create satu layer ni, nanti saya namakan ini sketch. Ini untuk kita practice. Okay, practice apa yang kita ingin hasilkan nanti. Okay, so saya set pada brush. Okay, dan saya letak blue dulu. Blue ni untuk kita buat guideline untuk bila kita melukis nanti. Okay, kita nak test. Okay, anda boleh gunakan warna hitam ke dulu, tapi untuk sketching saya prefer menggunakan warna biru kerana mudah untuk saya membina construction line. Yeah. Okay. Jadi sebelum kita mulakan membina karakter kita, okay, saya nak kita practice dengan membina basic shape, okay, seperti box, okay, rectangular, okay, kita bina dalam pelbagai view, okay, okay, ni front view. Okay, okay, ni side view. Ini dalam bentuk third quarter view ataupun dalam perspektif. Cuba kita bina dalam pelbagai angle. So kita ada silinder, okay. Saya tengok, okay, ini silinder. Okay, ini front view silinder, side view silinder, okay, akan memberikan gambaran yang sama. Namun apabila kita melihatnya dalam kedudukan perspektif, okay, kita akan nampak tutup ya. Okay, so ini basic dulu. Okay, spear, okay, maybe this. So we need to spear. Okay, mungkin taper shape.
Glyphosate ataupun triazine. Okay, something like this. Okay, kalau kita lihat dalam kedudukan front view, dia adalah demikian. Kalau dalam side view, okay, so ini ya. Okay, dan mungkin bentuk okay, silinder yang berbentuk tibus. Okay. Okay, kita tak perlu terbicit dalam menghasilkan ni. Ini adalah untuk kita gunakan sebagai guideline kita saja. So, asalkan bentuknya menampakkan shape yang kita ingin cuba membina, sudah mencukupi. Okay, kita tak perlu terlampau detail ataupun terlampau perfect dalam menghasilkan bentuk-bentuk primitif ini. Okay. So, we can cube. Kita boleh buat cube. Okay. So, itu sebuah ringkas macam mana construction line yang boleh kita gunakan bagi membantu kita dalam menghasilkan lukisan kita yang seterusnya. Okay, baik. So, ini saya akan hide. Saya akan create another. Okay. So, saya akan gunakan new layer. Okay, saya nampak human. Okay, ni saya akan tunjukkan bagaimana nak hasilkan human figure ya, daripada primitif yang kita bina tadi. Okay, so dalam membina characters, okay, so saya akan buat line ni warna merah. Okay, saya akan buat line dahulu. Okay, dalam membina karakter human figure, okay, kita akan lukis berdasarkan scale. So, scale yang saya akan gunakan di sini ialah 8-head structure. Okay. Scale. Alright, so saya akan buat satu. Okay, so saya akan bina satu line. Okay, di atas dan satu line. Satu line di bawah. Alright. So, antara dua line ni saya akan cari titik tengahnya. Titik tengahnya adalah anggarkan eyeball kan. Okay, saya anggarkan di sini. Okay, ini titik tengahnya. So, in between those line, dan ada titik tengah, kena ada titik tengah. Okay. Okay, so in between this line ada titik tengahnya, ada titik tengah. Okay, so kita akan punya 2, 3. Okay, kita akan punya 8 head proportion.
Okey, SVA head proportion ni. Okay, ini kita akan membina structure drawing kita lah. Alright, so saya akan buat layer. Okey, ini saya namakan scale lah. So ini saya namakan human. Okey, saya akan tukarkan ni kepada warna biru untuk lebih mudah kita melihat. Okey, so bagian setiap line ni akan menentukan kita bahagian-bahagian human body yang kita akan bina lah. Alright, okey, so untuk bahagian kepala, okey, saya akan buat front view dahulu. Okey, so ini adalah basically bahagian head proportion ya. Okay. Alright, so sini adalah cone. So sini adalah cube lagi. So di sini okay, sini adalah box. Okay, di sini kita pilih. Di sini adalah silinder. Ada di sini adalah pusat prism. Baik, kita teruskan. Okay, silinder. Teruskan silinder untuk kaki. Bagian tangan. Okay. Okay, untuk bahagian shoulder, okay, kita letakkan sedikit line seperti ini. Okay, untuk menunjukkan bahagian bahu. Okay. Okay, so sekarang kita punya structure yang rough structure lah untuk character kita. So ini mengikut proportion yang kita lakarkan sebentar tadi, iaitu 8x proportion. Okay, dan kita boleh lihat untuk 4 head pertama ni adalah bahagian badan. Okay, 4 head terakhir ni untuk bahagian kaki. Okay, balance out lah. Barang bagus. Baik, sekarang kita akan lukiskan structure untuk bahagian tepi. Okay.
Okay, pastikan line adalah sama untuk dengan bahagian hadapan. Okay. Okay. Okay, bahagian kaki ini mungkin terkeluar sedikit, so itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Okay. So itu bahagian tangan. Okay. Seterusnya kita akan lukiskan third quarter view. Okay, third quarter view akan menjadi seperti ini. Okay, saya baikkan sikit bagian ni.
Okay, saya baiki sikit bagian ni. Okay. So yang last sekali adalah untuk back view. Okay, saya akan cut sikit macam ni.
Okay, so ini gambaran ataupun kasar, gambaran yang kasar, lukisan secara kerap melalui betul-betul primitif bagaimana untuk kita mengawal proportion karakter yang kita akan hasilkan. Baik, setelah kita siap melakukan rough drawing sebentar tadi, saya mergekan layer ni untuk dan minim dia sebagai rough layer. Okey. Jadi saya akan close down untuk scale, sembunyikan, dan ini saya akan drag tangan ke tengah sedikit dan saya akan kurangkan capacity dia untuk memudahkan kita melakarkan outline yang baru, so, new layer dan namakan sebagai outline. Okey, untuk kita finalkan bentuk karakter kita lah, dan saya tukarkan kepada warna hitam outline ya. Okey, saya akan check Pinterest, saya akan cari okey karakter space okey untuk kita buat references. Okey, cari kostum-kostum yang sesuai untuk space okay, space traveler. Okay, mungkin kita boleh referkan okay, lihat ini. Okay, ada body armor, ada suit. Okay, mungkin ini sesuai, so saya akan gunakan ini sebagai reference. Okay. Okay, so dia ada body suit, dia ada body armor, dia ada knee protection, dia ada boots yang sesuai. Okey, kita boleh guna pakai yang ni. Okey, kita yang di sini. Okey, alright. Okey, kita mulakan mungkin okay, bahagian kepala.
Contoh T, saya select contoh T dan mungkin saya boleh adjust sikit kedudukan. Okay, kita return contoh D untuk hilangkan macam end tu. Okay, and then kita lihat bahagian leher. Okay, so dia punya neck armor. Jadi ada body pack. Okay, kita mulakan meletak details pada pakaiannya. Okay, belt. Okay, so saya lakarkan ini secara ringkas supaya dapat menunjukkan pada anda bagaimana proses menyiapkan lakaran ini. So,
Okay, untuk bahagian tangan ni saya cuma perlu copy okay, kata C kata V untuk memudahkan kerja saya. Okay. Okay, boleh tak di sini? Okay, dan padamkan bahagian yang tidak berkenaan. Okay. Untuk bahagian kaki, kita lihat di sini. Okay. Okay. Okay, ini cara ringkasnya. Alright, so kita boleh mula detailkan untuk bahagian tepi.
Okay, saya akan combinekan mesh layer, dua layer ni. Mesh layer. Dan untuk bahagian belakang, saya cuma copy this layer. Copy. Letakkan di sini. Okay. Cuma saya akan padamkan bahagian dalam layer ni. Okay, saya akan dapatkan dia punya main shape sahaja. Okay, dan saya akan perbaikikan beberapa bahagian. Each okay.
Okay, setelah kita membuat line artwork, okay, sekarang kita kena perbetulkan kesilapan-kesilapan yang kita mungkin nampak sini. So kita boleh shut down, okay, tutup yang lain, and then kita boleh okay, untuk yang ni saya akan mergekan. Okay, padamkan bahagian-bahagian yang perlu diperbaiki. Okay, kalau kita lihat ada setengah bahagian peti tangan ni perlu dikecilkan. Peti okay, peti. Okay. Okay, saya masih lagi mengekalkan lakaran kasar kerana masih lagi changes yang perlu dilakukan. Okay, untuk lakaran ini. Okay, jadi saya tidak membazir masa dengan melukis terlampau detail. Okay, sebab bila kita buat secara kasar macam ni, kita akan nampak ada bahagian-bahagian yang jelas berlaku kena perlu dilakukan perubahan. Okey. Jadi okay. Dengan itu saya akan dapat sentiasa membaiki lukisan saya ini dengan lebih cepatlah. Okey. Okay. Okay, bahagian tangan kita dah perbaiki, mungkin ada bahagian-bahagian lain yang kita boleh kemaskan. Okay. So, jika anda ingin mengemaskan lagi hasil kerja, anda boleh tone downkan layer ini. Okay, dan create another layer untuk memperkemaskan lagi drawing anda supaya nampak lebih jelas dan detail. Okay, jadi saya tak akan buat masa ni sebab saya ingin tunjukkan kepada anda bagaimana proses kerjanya. Okay, cukup jika anda memahami proses kerjanya, saya yakin anda akan dapat menghasilkan lukisan yang lebih baik. Okay, jadi apa yang anda ingin lakukan selepas ini ialah kita akan buat guide layer ataupun information layer. Okay, saya akan buat garisan di bawah ni. Okay. Okay, dan saya akan pergi pada text layer. Saya akan tulis ni character. Mr. Vincent. Okay, untuk informasi model sheet kita boleh refer. Okay, cari contoh model sheet, apakah info yang ada untuk. Untuk dia letakkan pada model sheet. Okay, nah, okay. Mungkin kita ada model sheet nombor berapa, nama. Okay, kita lihat model sheet yang lain.
Okay, mungkin kita cari dekat Google. Sheet. Okay. Okay, character model sheet. Okay, so kita boleh letakkan kat sini. Okay. Tak tajuk filem kita in space. Okay. Satu line di sini, tekan shift dan drag, ia akan bagi anda satu line yang loose. Okay. Okay, now letakkan nama anda. Okay, so yang ni, okay, kita akan letak. Okay, so ini untuk model sheet yang pertama lah. Okay, macam mana untuk menghasilkan model sheet pertama, dan seterusnya anda boleh hasilkan model sheet yang lain untuk tiga lagi karakter untuk disiapkan. Jadi untuk file ini saya syorkan anda save sebagai export sebagai PNG ataupun JPEG. Saya just export as PNG. Okay. Dokumen, okay, saya letak dah stop. Okay, so saya namakan
Okay, so saya check. Okay, so ini model sheet pertama yang saya kasihkan. Okay, so jadi itu yang sedikit sebanyaklah secara ringkas bagaimana untuk menghasilkan model sheet turnabout untuk tugasan kali ini. Jika anda ada apa-apa jua pertanyaan dan masalah, boleh hubungi saya untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Terima kasih.